Halo teman-teman, kali ini gue bakal nunjukin karakter gue dan buildnya. Mungkin dari beberapa dari kalian ada yang ambil Ravager. Di sini kelas gue Ravager. Ini stat gue sementara. Oh, per tanggal 11. Tanggal 11 apa 12 ya, lupa gue. Terus untuk build skill, Buat skill gue seperti ini ya ini ini nggak usah dinaikin ya kalau udah level 40 berhenti aja terus oh, fokus naikin level skillnya di tornado spin sama frenzy slash karena ini dua skill ini DPS utama kita yang lain ini tiga untuk uh, debuff debuffnya yang ini nurunin no def yang ini ngebuff critical damage yang ini ngestun yang ini deal additional true damage with 75% attack maksudnya adalah true damage itu damage yang nggak dikurangi dari defense jadi pure damage pure ini Terus untuk sub gua ketika level 40 lu dapat second weapon dan bisa pakai skill dari kelas itu. <tuh> gua pilih guardian karena guardian bisa bikin gua alot ya. Tebel. Tapi mostly gua cuma pakai satu skill ini, short Karena dia bisa nurunin attack sampai 20% di grade ungu. Ini total level semua skill sampai mentok itu 500. Jadi setiap 100 level ganti grade, 100 level lagi ganti uh, ganti grade lagi sampai mentok itu 500. Terus uh, skill rotasi gua gue biasanya pakai soaring slash buat oh, kalau PvP ya. PvP PvE sama aja sih sebenarnya gua pakainya rotasinya. Soaring slash buat nurunin defend musuh open uh, selama 8 detik habis itu langsung gue stun uh, bentar salah ini ini stun ya after shock gue stun itu gue kayak sekolah slice buat naikin critical damage cast tornado spin buat naikin attack naikin attack dan ini demikian sakit banget dan ini pas gue ngebuff critical damage sama attack otomatis uh, ultimate skillnya frenzied slash bakal sakit dan semakin sakit karena dia damage-nya true damage beda sama ultimate skill yang lain ya nggak ada yang nggak tahu ya gue nggak belum baca baca skill lain cuma so far yang gue lihat sih yang ada true damage-nya cuma ravager terus jadi gue cuma spare satu slot untuk gua skill guardian Tapi mostly gue bakal switch-switch Tukar-tukar tergantung kebutuhan Misalnya gue pengen double stone Gue masukin aja shield base Jadi gue bisa ngestone after shock Shield base jadi uh, musuhnya bakal 7 detik Kedestone terus nggak bisa gerak Dan cooldownnya bentar Cuma 12 detik ya Terus untuk status uh, Ravager cuma fokus naikin HP damage dua-duanya ya sama defense dan gue 22,9% ini nggak naikin kritikal sama sekali dari dari uh, apa set 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 armor justru set, uh, set armor gue justru defense semua best def best HP best def ini adanya cuma attack Speed, ya nanti gue coba cari ini ungu bisa didapetin di plot heroic kalau udah level 46 atau 47 gitu 46 kalau gak salah ya uh, laser terus untuk envoy path nya ravager gue kayak gini nah dari envoynya nya gue naikin critical juga karena penting ya karena di sini nggak ada hit di aura kingdom nggak ada hit jadi hit itu di sini critical jadi semakin gede critical critical chance gede sama hitnya jarang miss misan dan ini gue nggak naikin karena nggak penting ini gue naikin satu karena buat uh, lewat sebenarnya banyak alasan kenapa gue nggak naikin beberapa skill nah, karena satu ya buat menghemat poin juga dan kalau bisa saya efektif mungkin ya ini naikin damage dealt kalau critical kayak kalau critical keluar dan ini talent paling penting buat Ravager mengubah 8% def bukan base def ya 8% def lu saat ini yang udah digabung macam macem 8% jadi crit. Jadi semakin tinggi dev lu, kali juga ikut tinggi. Itulah alasan gua kenapa naikin dev attack sama HP aja. Terus untuk uh, karena gue sekarang di level 20 eh 47 gue punya 23 poin sisa. 23 poin sisa gua akan lari ke ini. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gue punya 5 poin sisa lagi. 18 ya. 19, 20, 21, 22. Satu lagi mau dikemanain. Bebas. Biasanya sih tergantung kebutuhan gue. Kalau gue gue naikin attack aja ini, 12% lumayan. Oke itu untuk envoy gue ya. Kalian kalau mau ngikutin silahkan, kalau nggak nggak apa-apa. Terus gue bakal liatin lu pada damage dari Ravager. Oke kita ke arena gue saat ini ranking satu revenger di server Shirayuki Hime. Gue keceplosan nambahin Hime ya, gara-gara animenya kayaknya. Terus ini Infinite Arena, arena gabungan, semua kelas ada. Gue sekarang ranking 3, oh turun lagi, gampang lah nyeselnya. Kalau gue ya, PvP biasanya nunggu ada yang revenge gue. Jadi kayak gini. Gue kalau duel biasa, poin cuma nambah 10. Nah, kalau revenge mode, gue dapat 30 poin. Jadi untungnya banyak banget. Dan menghemat kunci juga. Chance buat PvP. Ya kan? Kita duel aja ya. lebih uh, bisa lihat damage frenzied. Hmm, nggak enggak kritikal ya sayangnya biasanya kalau kritikal dia bisa ngabisin setengah bar hp sendiri saking sakitnya karena true damage-nya ya itu emang gila banget damage-nya. terus ini infinite arena gue bakal kasih lihat lawan kelas lain oh, tadi kan cuma lawan ravager juga ya sekarang kita bakal lawan duelist cross gunslinger ini eva nya tinggi banget dua kelas ini kita coba aja tapi mereka kelas-kelas itu tuh defense-nya kecil Oh, damage-nya sakit banget. kalau arena, kalau bisa sih manual ya. Kalau mau manjat, manjat rank ya. kalau auto, mau power lo gede juga bisa kalah sama yang kecil. Nah, itu tadi lo bisa lihat damage Ravager ya. Nah, nah, terus untuk kelemahan Ravager, leman revenger di PvE. di PvE emang damage-nya gede banget, gede banget. tapi gue kalau heroic dungeon ini kebuka level 46, 47, 48, eh, salah 45, 46, 47 ini kebukanya dari level-level segitu, ini bosnya sakit-sakit banget. nggak bisa auto kalau pakai revenger. terus gimana gue kelarin ya? gue ngelarinya simple aja. <tuh> Pertama, kalau lu damage lu kurang, lu beli ini plus 14 dragon roll attack, kristal. Ya stok aja seribu gitu kan. Terus pakai terus sama potion. Pot status dari laser uh, yang cooking nih. Tapi manual ya, jangan auto. Nggak akan dapat grade plus 4 nya nah eh karena survivability nya kecil di PVE yang level tinggi mau gak mau harus manual satu-satu atau kelarin sekali terus pakai ini sweeper itu sih tergantung kalian ya kalau gue sih manual aja nih aksesoris yang equip ungu bisa didapetin di heroic nih Terus untuk Eidolon Yang cocok sama Ravager itu Abraxas Ini bisa dibeli di Arena Arena Shop Exchange Dia naikin Critical Damage Bentar. Ini Critical Damage Maksimal 27% Dia Stuck Sama Buff lagi, Critical Damage Ya kan gila kan Jadi misalnya kritikalnya udah gede, sering keluar krit terus, terus kritikalnya gede, ya lu bisa bayangin lah damage-nya kayak apa. Terus salah satu lagi yang cocok pasti Alucard ya. Ya ini mah cocok buat semua, karena dia PvP best banget. Terus, bentar, gue tadi lihat itu yang cocok lagi. Astrea ya, cocok. tapi ini buat tank ngeteng sih ini hell hell juga bisa dia ngestak jadi kalau hell itu bukan buff tipenya lu dapat sekali chance untuk nyerang critical damage plus 20 persen stacknya dua kali jadi 40 persen tapi buffnya akan hilang ketika lu uh, nge, nge skill jadi pas skill damage udah masuk dia langsung hilang buffnya. Kayak one one time buff lah, one time buff. Nggak pakai durasi dia, sekali pakai. Ya mostly sih kalau untuk Eidolon yang top top Eidolon mah cocok untuk semua kelas ya. Cuma yang low tiernya ya Abraxas sama Hel sih terus untuk kart saran gue ya kalau punya banyak gem lu gacain kart dulu kalau emang ngincer eh ngincer kartu Eh, salah ngincer power ya. ya e, kalau ngincer power mending Uh, Gue assign ini dulu eh sejam doang Gue salah <laughs> Udahlah, apa kalau ngincer power mending uh, gacha card dulu karena di card dia koleksi sistemnya jadi akumulasi statnya setiap dapat card gede banget lagi dapat 5 uh, five starnya gua baru punya satu 5 star pengen nambah lagi nih Yumi Kaze dan lain-lain. Nah, untuk card battle juga jadi mudah nanti kalau lu punya kartu-kartu bagus. Ini gue bentar lagi untuk nih kartu gue ke star dan gue dapet title juga dan weekly rewardnya segini lu ba bisa bayangin gue seminggu setiap minggu dari kartu doang bisa dapat lebih hampir 500 dan arena ya karena servernya keluar nggak nggak ada tujuh hari ya nggak bisa sampai legendaris sih untuk free to play ya susah untuk dua-duanya ya hampir hampir satu lah gue dapet belum yang arena 3 versus 3 tapi ini hadiahnya arena koin sama equip equip purple walaupun random ya gue nggak tahu juga nih nanti gue dapat apa ini nunggu reset aja itu mah. Gue sudah pengen ngasih lihat Card battle-nya kayak gimana, cuma kalau di emulator susah. Gue mencet mencetnya susah banget. Karena ya kecuali laptop gue laptop lain yang touchscreen ya. Itu lebih enak. Oke, misalnya lu ada pertanyaan, lu bisa komen gua buat tanya 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 di bawah di komen atau mau request build class lain atau cross 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 jobnya mau apa sama apa lo bisa tanya dan thank you udah meluangkan waktu untuk melihat video gue ini Next time gue bakal bikin video guild war dari guild gue sama video sky tower dari lantai 6 sampai lantai 10 uh, Mungkin dari 1 sampai 10 Kalau udah bisa apa udah nyampe ya Level guild gue uh, Stay tune aja pokoknya lah Dan sampai jumpa ya di video gua berikutnya.